dalam beberapa tahun kebelakangan ni, aku berpeluang untuk mencuba beberapa produk daripada company BioLite yang aku pernah review di video-video yang lepas. Selain daripada kualiti dan inovasi, setiap produk daripada BioLite ni, fokus ataupun misi company BioLite tu sendiri adalah lebih fokus kepada renewable energy dan cuba untuk meluaskan akses tenaga kepada third world country. So yang tu aku memang respect lah apa yang company BioLite ni buat. So untuk hari ni aku ada satu lagi produk daripada BioLite yang aku nak kongsikan dengan korang. Sekejap aku keluarkan dalam beg ni. Okay guys, so ni dia BioLite 5 Plus Solar Panel. Okay guys, seperti mana yang korang boleh nampak dan korang boleh dengar, aku sekarang ni berada dekat tepi pantai. So aku pilih lokasi ni memang khas untuk aku nak review ataupun aku nak share tentang solar panel ni. Aku nak test dekat tengah panas lah. Tapi hari ni nampaknya dia mendung sikit, dia tak berapa panas. Walaupun sekarang ni pukul 12 tengah hari, baru je nampak matahari ni. Harap-harapnya berterusanlah panas supaya aku boleh demo dekat korang penggunaan solar panel ni. Walau macam mana pun aku tetap akan berkongsi info-info dan sedikit lah spek tentang BioLite 5 Plus Solar Panel ni. So ni adalah BioLite 5 Plus Solar Panel, satu sistem solar mini yang built-in integrated dengan simpanan bateri sekali. Dia ada solar panel dekat sini dengan bateri sekali lah integrated. Biasanya dua benda ni datang berasingan, tapi untuk yang ini dia datang sekali, dia dah built in. So jom kita zoom sedikit supaya kita boleh tengok lebih jelas lagi solar panel daripada BioLite ni. Okay guys, untuk bahagian solar panel ni dia daripada material monocrystalline yang lebih space efficient dan lebih tahan lama kalau nak dibandingkan dengan tiga material solar panel lain yang ada dekat pasaran. Dan sistem solar ni dia mampu untuk menyimpan cas tenaga sebanyak 3200 mAh dekat bahagian bateri dia ni yang warna oren ni. Untuk berat dia adalah 391 gram sahaja dan dianya sangat-sangat compact. Saiz dia adalah 26 cm lebar kali 21 cm tinggi. Dan untuk dia punya ketebalan dia memang sangat-sangat nipis. Korang boleh tengok ni, ketebalan dia memang sangat-sangat nipis lah. Cumanya dekat bahagian bateri ni agak tebal sikit. Tebal dia adalah 2.3 cm. Tapi sikit lah dekat hujung ni. Kita tengok lagi features-features lain yang ada pada BioLite 5 Plus ni. Kickstand dia ni boleh berpusing 360 darjah. Kita boleh pusing dia 360 darjah. So kita boleh adjust lah posisi-posisi mana yang yang sesuai, yang membolehkan dia berdiri lah dan menghala ke arah sinaran matahari. So daripada segi dia punya konfigurasi tu, kita dia pelbagai lah, dia sangat-sangat fleksibel. Dan satu lagi juga, kalau korang boleh tengok dekat bahagian bawah dia ni ada lubang dekat dua bahagian dia ni. So korang boleh attachkan sama ada tali ataupun karabiner. So korang boleh mungkin letak dia pada bag, attach pada bag ataupun pada box motor korang sewaktu korang mungkin tengah trekking ataupun korang tengah riding. So dia boleh gunakan sewaktu kita trekking ataupun riding tu, kita boleh charge lah. So itu salah satu juga dia punya versatile dia daripada segi konfigurasi. Kalau kita tengok dekat bahagian bateri dia ni, dekat atas dia ni dia ada satu dial analog untuk kita memposisikan kita punya panel ni pada angle yang paling tepat lah dengan sinaran matahari. So kalau korang boleh nampak, dia ada 4 line kat sini dengan satu dot. So kita kena buat, kita kena letakkan kita punya panel ni supaya kita punya dot punya shadow, bayang dia berada di tengah-tengah di antara 4 line tu. Kalau panas lagi aku boleh tunjuk. So tu salah satu features yang ada lah untuk membantu kita untuk mendapatkan maximum input lah, iaitu 5 watt charge. Untuk kalau nak tengok macam mana kita dapat ke tak 5 watt charge tu, dia akan ada indikator dekat belakang ni. Dia ada light indicator, dia ada 4 level ataupun 4 lampu. Jadi kalau lampu menyala tu penuh 4, bermakna kita mendapatkan maximum input 5 watt tu. Kalau sekarang ni, kalau aku rasa mungkin tak nampak dekat kamera, dia cuma menyala satu lampu sahaja. Maksudnya sekarang dia tengah charge tapi dia agak slow lah sebab tak ada matahari. So kita boleh tengok dekat indikator dekat atas ni. So untuk indikator ni pula,
Selain kita boleh tengok daripada segi input ataupun charge yang kita boleh dapat daripada solar ni, kita juga boleh tengok indikator bateri yang tinggal dalam kita punya, kita cakap power bank lah. Bila kita tak gunakan dia, bila kita tekan satu butang kat sini, kita boleh tengok lah indikator berapa bateri yang tinggal. Okey, kita pergi ke bahagian belakang. Dekat belakang ni dia ada dua port. Satunya adalah USB-A 5W dan satu lagi input micro USB. Dengan output USB-A ni, korang boleh charge device-device korang ataupun korang juga boleh charge external power bank. Dan untuk input micro ni adalah untuk korang charge siap-siap, bagi penuh dulu bateri ni sebelum korang guna dan charge semula sewaktu korang beraktiviti. Okey guys, cuaca kembali mendung. Aku cubalah demokan sikit. Kalau korang boleh nampak dekat dalam kamera ni, dot ataupun bayangan kepada dot hitam tu, aku dah set dia supaya dia berada di tengah-tengah lah, di antara empat line tu tadi. So dengan itu kita boleh memaksimumkan tenaga yang kita boleh generate daripada solar panel ni. Tapi sekarang ni mendung, aku tak rasa kita dapat 5W lah, sebab sekarang ni memang awan tengah tutup matahari. Tu dia matahari dekat sebalik awan, tak nampak. Okey guys, matahari dah muncul, so aku akan demo kan. So ni lebih nampak, lebih jelas lah, nampak dia punya bayangan kepada dot hitam tu. So sekarang ni posisi dia tak berada di tengah-tengah, so kita kena adjust lagi angle dia ni, kita kena baringkan dia lagi kot. Macam tu. So kau tengok ni, dia semakin ke tengah kan, dia punya bayang-bayang dia tu. So yang tu lebih okey lah, lebih. So dengan posisi macam ni, dia dikatakan dapat memaksimumkan lagi lah charge daripada solar panel. Okey, akhirnya dapat juga matahari. Okey guys, untuk trip macam mana yang aku bercadang untuk gunakan mini solar panel daripada BioLite ni, so mungkin untuk trip-trip yang agak panjang, yang lebih daripada 3 hari, mungkin aku akan buat touring bermotosikal ataupun trip kayak yang yang panjang lah, yang lama. Jadi aku akan pairkan solar system BioLite ni dengan satu external power bank. So aku boleh charge lah semua device-device aku dalam tempoh sepanjang aku punya trip tu. Aku punya phone, aku punya headlamp, aku punya lantern, aku punya kamera bateri, semua aku akan charge lah menggunakan solar panel ni. So itulah dia geng, renewable energy. Untuk terus dapatkan tips-tips camping, gear review seperti tadi dan perkongsian video camping, pastikan korang tekan butang subscribe tu kalau belum. Terima kasih kepada korang yang telah menonton sampai ke akhir video. Aku jumpa korang lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.